Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis yang dihormati, para hakim yang arif lagi bijaksana, rakan-rakan seperjuangan dan para hadirin sekalian. Pada hari yang indah ini, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kasihnya Semasing Garam. Di sebuah negeri yang indah, terdapat seorang raja gagah iaitu Raja Ismail. Raja Ismail mempunyai 3 orang puteri. Puteri sulungnya bernama Rina, puteri tengahnya bernama Rini, dan puteri bongsunya pula bernama Rania. Ketiga-tiga puteri Raja Ismail mempunyai paras rupa sangat cantik. Setelah meningkat dewasa, ketiga-tiga puteri ini pun berkahwin. Puteri Rina berkahwin dengan puteri Farid yang tampan dari negeri yang kaya dengan hasil gandumnya. Puteri Rini pula berkahwin dengan puteri Ahmad yang kaya dengan hasil berasnya. Manakala puteri bongsu pula iaitu puteri Rania berkahwin dengan Saleh, iaitu rakyat biasa yang tidak mempunyai apa-apa. Pada mulanya, Raja Ismail menentang pilihan si bongsunya itu. Tetapi, oleh sebab puterinya berkeras juga, akhirnya baginda pun bersetuju. Pada satu petang, Raja Ismail menjemput puteri-puteri dan menantu-menantunya untuk bersantap bersamanya. Mereka, baginda mahu menguji kasih menantu-menantunya terhadap baginda. Sedang mereka bersantap, Raja Ismail bertanyakan satu soalan kepada menantu-menantunya. Baginda bertanyakan kepada menantu-menantunya, sebanyak manakah kasih menantu-menantunya terhadap dirinya. Menantu pertama baginda iaitu Putera Farid menjawab dengan bangga bahawa dia amat menyayangi baginda seumpama biji-biji gandum yang tidak terkira banyak di negerinya. Kemudian Putera Ahmad menjawab dengan megah bahawa dia amat menyayangi baginda seumpama butir-butir beras yang tidak terkira banyak di negerinya. Raja Ismail tersenyum lebar apabila mendengar jawapan menantu-menantunya itu. Tibalah saatnya untuk Saleh menjawab soalan Raja Ismail itu. Dia berfikir dengan bijak untuk memberikan jawapan yang terbaik. Lalu dia pun menjawab tenang. Ampun tuanku, kasih patik terhadap tuanku tidak ternilai harganya. Kasih patik umpama garam di lautan. Kata Saleh sambil mengangkat sembah. Apabila mendengar jawapan Saleh itu, Raja Ismail sangat muka. Wajahnya menjadi merah padam, suaranya bergetar. Waktu itu juga baginda menghalau Saleh keluar dari istana itu. Adakah patut kamu mengibaratkan kasih kamu terhadap beta umpama garam di lautan? Sekarang beta mahu kamu keluar dari istana ini. Jangan datang berjumpa dengan beta lagi. Kita baginda dengan marahnya dan segera masuk ke bilik beradu. Saleh dan Puteri Rania sangat terkejut apabila mendengar perintah Raja Ismail itu. Saleh mengajak isterinya keluar dari istana itu. Saleh membawa isterinya pulang ke kampungnya. Di sana mereka hidup secara bersederhana. Mereka berkebun dan menternak binatang. Selain itu, Saleh berniaga secara kecil-kecilan. Selepas beberapa tahun, Puteri Rania mula berasa rindu akan ayahandanya. Pada suatu hari, dia meminta izin daripada suaminya untuk bertemu dengan ayahandanya. Saleh membenarkan isterinya pulang ke istana. Tetapi sebelum itu, Saleh menyuruh Puteri Rania untuk menyediakan makanan kegemaran Raja Ismail. Tetapi Saleh melarang isterinya meletakkan garam di dalam masakan itu. Apabila sampai
sampai di istana, Raja Ismail Saleh tidak dibenarkan menghadap Raja Ismail. Hanya Puteri Rania yang dibenarkan untuk menghadap ayahandanya. Puteri Rania memberikan makanan kegemaran ayahandanya itu. Alangkah gembiranya baginda apabila melihat makanan kegemarannya itu. Baginda tidak dapat menahan selera, lalu baginda merasakan makanan tersebut. Tetapi alangkah kecewanya baginda apabila merasakan makanan itu rasanya sangat tawar. Baginda berasa marah kerana beranggapan suami puteranya yang terlalu miskin sehingga tidak mampu membeli garam untuk digunakan dalam masakan. Baginda langsung tidak mahu makan makanan yang tidak sedap, lalu ingin membuangnya. Apabila melihat reaksi Raja Ismail, puteranya segera bersuara. Ampun ayahanda, lihatlah betapa pentingnya garam dalam masakan itu. Demikianlah pentingnya ayahanda kepada ananda dan suami ananda. Kami sangat sayang akan ayahanda. Tanpa kasih sayang ayahanda, hidup kami tawa seperti masakan yang tidak bergaram. Jelas puteranya dengan rasa sedih. Raja Ismail termenung apabila mendengar jawapan puterinya itu. Dia berfikir, lalu dia pun tersenyum lebar. Lalu baginda tersenyum lebar. Wahai puteri beta, sekarang barulah beta faham akan maksud Saleh tempoh hari. Maafkan ayahanda kerana tidak memahami Saleh. Ternyata suami ananda sangat mulia, titah baginda. Setelah itu baginda memerintahkan pengawal supaya Saleh masuk ke istana. Apabila Saleh masuk, Raja Ismail segera memeluknya sebagai tanda kasih. Baginda memohon maaf atas tindakan menghalau Saleh dan puteri Rania tempoh hari. Begitulah kawan-kawan, ingatlah kasih sayang tidak boleh dibeli dengan wang ringgit kerana kasih sayang itu tidak ternilai harganya. Sekian terima kasih daripada Aira Nazihah binti Muhammad Anas.